Madrid.id. Setelah satu tahun saling mengenal, Rizky Billar tentu sudah mengenal sosok Lesti Kejora. Terpaut usia 4 tahun lebih tua dari kekasihnya, Rizky Billar siap menjadi pemimpin untuk rumah tangganya bersama Lesti Kejora. Sudah menjadi sepasang kekasih, Rizky Billar dan Lesti Kejora kini sedang mempersiapkan momen pernikahan yang telah dinanti-nanti. Sayangnya, hari istimewa itu harus tertunda lantaran PPKM level 4 tak kunjung usai. Kendati pernikahannya ditunda, Rizky Billar dan Lesti Kejora legawa menghadapi permasalahan tersebut. Pengalaman jadi suami tertunda, Rizky Billar malah blak-blakan soal kekurangan Lesti Kejora. Hal tersebut terungkap dalam video unggahan YouTube Atala Naufal, Jumat, tanggal 30 Juli tahun 2021. Kala itu, Rizky Billar tengah menjadi tamu dalam konten YouTube Atala Naufal, adik Verrel Bramastra. Tak cuma berdua, Billar dan Atala juga ditemani temannya, Michael Kusoy. Kagum dengan hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora, lantas Michael Kusoy mengulik hubungan keduanya. Apa yang kurang dari Lesti? Ini subjektif aja, tanya Michael Kusoy. Tak diduga, Rizky Billar memberi jawaban yang mengesankan saat ditanya soal kekurangan Lesti Kejora. Nggak ada, jawab Rizky Billar. Meski mengakui tak ada kekurangan dari Lesti Kejora, Rizky Billar tetap menyebut adanya perubahan pada sang calon istri dari awal bertemu hingga saat ini. Dulu awal-awal ada, tapi kan lama-lama kita sadar kita harus perbaiki diri dong. Perbaiki kekurangan kita dan kita selalu komunikasi apa yang kurang, lanjut Billar. Yang membuat Rizky Billar bangga dengan Lesti Kejora, sang biduan itu ternyata mau menerima kritikan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Syukurnya, anak ini, Lesti, mau belajar, sambung Billar. Tak hanya Lesti Kejora yang berubah, Rizky Billar juga terkadang diingatkan oleh sang biduan agar menjadi sosok yang baik lagi. Ada kalanya dia mengingatkan gue, ngasih tahu gue, tukas Billar.